wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Zaid Abdul Jabbar di sini bersama Abi Sangidin. Abi Sangidin. Alhamdulillah, saya dan Abi Sangidin berada di daerah Bantar Asem. Bantar Asem. Di sini di daerah Bantar Asem kita dari pihak Azaitun memberikan donasi sebagai sumbangsih dari pihak Azaitun dalam bentuk beras 3 kilo dan gula 1 kilo. Nah, bagaimana kesan dari Abi Sangidin terhadap kegiatan dari pihak Azaitun? Kesannya apakah senang atau bagaimana? Ya, senang nggak senang orang kerja kok ya. Iya. Alhamdulillah, senang nggak senang tetap kerja ya. Soalnya senangnya kalau kita hasil, kadang-kadang kan orang kerja, kadang-kadang hasil ada yang enggak kan gitu. Jangan putus asa lah. Iya kan? Tapi betul, apakah tentang sang ini jangan putus asa dalam bekerja. Alhamdulillah, mungkin ada beberapa pesan untuk Syekh Azaitun atau beberapa pihak apa itu pesan apa saran pesan saran harapan buat Azaitun. Ya, harapannya kan kita kan cuma hanya istilahnya kan apa melola tanah tanah zaitun yang benar-benar istilahnya yang mantap atau kekurangan apa tinggal bilang zaitun biar tidak lama juga kan harus disabarin lah itu cuma pesannya itu. Jadi kita kan terima kasih sama zaitun kita apa istilahnya sodako sama masyarakat kita. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, istilahnya kita kan bisa kumpul ngeriung orang sini, orang kampung sini kan daripada menyebutkan istilahnya. Alhamdulillah kita tuh begitu ada Bang Sangidin katanya bisa begini-begini, bisa nganuin orang nenek-nenek apa itu. Amin ya Rabbil Alamin. Dan kita melaksanakan kegiatan ini bukan semata-mata kita karena sombong, bukan karena kita banyak ini ya. Ini kita menjalankan kegiatan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam beberapa ayat Al-Qur'an bahwa sedekah itu sangat penting. Betul. Selamat 7 Juni 2017.